Selamat pagi anak cucu online-nya Kung Uti. Pagi ini mau masak apa Uti ini? Mau masak lontong Kiki. Masya Allah, Uti mau masak lontong kikil pagi ini nih. Kikilnya udah dipotong-potong. Ini mau direbus dulu ya Ti? Iya. Nah, mau direbus dulu. Alhamdulillah, nih lontongnya Uti udah mateng. Tinggal nanti masak kikilnya. Nah, ini kikilnya udah mulai direbus sama Uti. Nanti kasih bumbu ya Ti untuk rebusnya. Iya, tapi bumbu cuma itu, garam sama. Nah, ini ditambah bumbu sama Uti. Apa aja Ti bumbunya? Daun salam, lengkuas, serai, bunga lawang. Oh iya, Masya Allah, pakai bunga lawang. Nah, ini sama Uti juga dikasih garam secukupnya. Ini Uti mulai bikin bumbu halus untuk masak kikilnya nanti ya Ti ya? Iya. Ini tadi resepnya apa aja Ti? Resepnya jahe, kunyit, terus temukunci, kencur, kemiri, bawang merah, bawang putih. Tuh. Ini yang dihalusin. Yang dihalusin bumbunya ini. Yang paling langka nih temukunci ya Ti ya? Iya. Jarang dipakai. Nah ini iya. Di lontong kikil kali ini pakai temukunci. Nih, Uti mau bikin mendoan ya Ti ya. Mau bikin mendoan dan ini Uti baru bikin adonan tepungnya. Nah, untuk lauknya ini Uti goreng kerupuk andalan. Nah, ini mendoan Uti udah mulai digoreng. Alhamdulillah, mendoan Uti udah mateng. Ya, seger ya Ti, ada hijau-hijau ya. Nah, ini Uti juga bikin sambal. Meskipun lontong kikilnya udah ada cabenya, tetap bikin sambal biar lebih mantap ya Ti ya. Nah, ini kikilnya udah selesai direbus, habis ini tinggal dimasak. Insyaallah. Ini bumbu untuk kikilnya udah mulai ditumis sama Uti. Nah, ini kikil yang udah direbus sama Uti dimasukin ke bumbu yang udah dimasak. Tinggal tunggu mateng. Alhamdulillah, nih sayur kikilnya Uti udah mateng. Tinggal makan. Alhamdulillah, selamat makan Akung. Nih pagi ini menunya ada lontong kikil Surabaya, lauknya kerupuk dan cemilannya ada tempe mendoan. Untuk tambahnya Uti bikin sambal sama lalapannya mentimun. Masya Allah, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.